dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Vina bisa menjumpai Anda untuk memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar dunia olahraga. Langsung saja kita awali berita pada hari ini. Tijuani Reinders merupakan satu di antara sedikit pemain yang direkomendasikan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Sayangnya, pemain AZ Alkamar itu menolak kesempatan untuk membela skuad merah putih. Penolakan yang diterima PSSI membuat mereka harus mengalihkan ke nama lain. Kini, PSSI menunggu respon dari pemain lain yang diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan demikian, masih ada dua pemain lain yang diburu PSSI untuk bisa dimasukkan dalam program naturalisasi demi timnas Indonesia. Sementara itu, dua pemain lainnya yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat sedang diproses untuk segera menjadi warga negara Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga disebut meminta rekomendasi pemain keturunan di Eropa kepada anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Hasani Abdul Ghani. Meskipun ada banyak, namun tak mudah bisa mencari pemain yang siap mengikuti proses naturalisasi. Sekian informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di informasi terbaru dan terupdate selanjutnya. Salam Sport Lovers!